dari Pemalang. Ya, Belik, Belik ya Belik. Ada lagi terus namanya Suto, Joko Sutono. Itu dari Pemalang juga. Ada dari Cirebon, Cirebon Selatan ya, Cirebon Utara. Betul, benar. Benar. Saya Cirebon Utara. Kalian yang kan Cirebon Selatan. Yaitu Kali Tanjung, Gaksa, di sana ada pesantren As-Sunnah. Ketuanya namanya dan namanya Salim Bajri, didukung oleh Yusuf Ba'isa dan Khalid Bawazir. Bawazir itu yang punya pabrik sarung cap mangga. Kalau bisa jangan beli sarung cap mangga, biasa ya. Jadi kita harapkan pengurus NU jangan beli sarung cap mangga itu punya Wahabi teroris itu. Ini apa? BHR. Cap mangga punya Khalid Bawazir. Nah itu santri yang namanya Syarifuddin ngebom masjid Polresta Cirebon pas takbir Jumat. Kapolresnya luka-luka yang gak ada mati, dia sendiri yang mati yang pengebomnya. Yang kedua ngebom gereja Betel di Solo namanya namanya Ahmad Yusuf Enosari. Yang ketiga Syarifuddin dari desa Manis Kidul Kecamatan Jarasana Kabupaten Kuningan Cirebon Selatan. Bom, Riz Garten yang Pak Rosi Munir kena sininya Pak Rosi Munir waktu lagi minum-minum di situ dengan temannya namanya Asmar Latin Sani. Tapi bagus banget Asmar Latin Sani. Baik si manis jangan merupakan aku. Itulah terus jalan terus. Ada lagi terus itu atau radikalisme itu datang dari Yaman. Wahabi Harokah, Wahabi Siasi. Yaitu Syekh Muqbil dari kota Damaj antara lain Ja'far Umar Thalib itu alumni Al-Mubili dari Damaj Wahabi dan Wahabi Radikal. Kalau Wahabi Saudi, kalau Wahabi Saudi dilarang melakukan radikal hanya Anwar, ini fitnah, ini haram, ini musyrik itu aja tapi membom, bunuh, dilarang oleh Wahabi Saudi. Tapi kalau Wahabi Yaman, beda lagi Salafi, mereka gak kuat, hanya Salafi. Kalau Wahabi kan temen banget nih, maksudnya Wahabi ulama kemarin dan ulama kecil. Kalau Salafi kan yang ditemui maksudnya, ya sama sih akhirnya ajarnya sama. Hanya itu lebih keras daripada Wahabi Saudi, karena sampai mumpul sampai bertindak kekerasan dan jaringan-jaringan yang lain. Jadi di Indonesia ini ada 12 yayasan radikal yang nanti 12 punya cabang banyak. Di Lenteng Agung As-Sofwat, ketuanya namanya Maman Abdurrahman di penjara 1.5 tahun terlibat hukum hotel Atrium di Tasikmalaya Al Insan di depannya Pul Bis Budiman yang kemarin mengerahkan sholat Jumat di 212 itu dari sana. Yang ketiga di Cirebon As Sunnah Kali Tanjung Geraksan Cirebon Selatan. Oh jangan saya Cirebon, Cirebon Selatan, saya utara. Nah, ada lagi di Surabaya Jalan Arif Rahman Hakim Perumahan Galaksi nomor 26 sampai nomor 30 itu Al-Fitrah, ketuanya namanya Ainul Harif. Di Jember Jalan Danau Toba, ketuanya namanya Amin Rojak. Di Mataram namanya Umar Ibnu Khattab. Di Lampung Batam namanya Ulil Alba. Ini jaringan-jaringan Islam Rengkat, Wahabi. Nanti punya cabang kecil-kecil juga. Ini beberapa pesantren yang radikal. Dan ternyata yang menyelamatkan umat Islam dari dulu adalah umat yang berpegang teguh dengan umatan bahasa. Ketika lahir muncul partai-partai Islam, Mu'tazilah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Mujiah, yang menyelamatkan umat Islam dari perpecahan adalah Imam Hasan Al-Basri. Lahir tahun 20, wafat 110. Lahir di Madinah, ketika lahir disusuin oleh Ummu Habibah, jandanya Rasulullah. Maka dia pintar banget itu. Nah, pernah ada yang menghina begini, karena Hasan itu jangan sombong. Kalau kamu itu ulama besar, bapakmu tahanan perang. Bapak kamu itu tahanan perang namanya Syekh Yasar. Pak orang Majusi ditahan dibawa ke Madinah masuk Islam jadi mawali punya anak Hasan. Apa jawabnya?
jangan menghina bapak saya. Jelas perpecahan umat Islam oleh karena oleh sebab perpecahan politik. Yang kedua, jangan umat Islam adalah Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib. Harus sabar, Ubaid. Yang sekali-kali maju jadi ketua PBNU enggak apa-apa. Enggak, enggak. Enggak. Jadi Imam Syafi'i itu sama dengan Nabi Muhammad dengan Syekh Abdul. Jadi bukan Habib, bukan, karena bukan Rasulullah, tapi nanti sama dengan Nabi Muhammad Syekh Abdul Muttalib. Lahir di Gaza, Palestina tahun 150, wafat di Kairo, Mesir, daerah Kustom tahun 204. Jadi misalnya ada 54 Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menerima surat dari Gubernur Marwaro An-Nahr. Apa? Transaksian apa? Sebelasannya Bengawan. Sebelah sananya Bengawan, yaitu Afghanistan dan sekitarnya lah. Dan gubernur itu namanya Abdul Rahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Kirim surat pada Imam Syafi'i. Siapa nama Syafi'i namanya? Muhammad bin Idris juga. Yang penting tahu Muhammad bin Idris, bukan Syafi'i yang jual bakso. Syekh, gubernur kirim surat. Syekh, tolong jelaskan kepada saya bagaimana memahami agama Islam yang benar. Imam Syafi'i panggil murid namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Robi' bin Sulaiman. Coba Mbak Bahar, siapa? Kira-kira dari sini apa semuanya dulu? Muridnya Syafi'i namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Robi' sini, Abdul Syafi'i. Tutup Ar-Risal, tulis surat. Mau Syafi'i ngintikan, imla, Robi' tulis. Surat jawab, tanya gubernur namanya siapa? Abdul Al-Mahdi. Akan disebut Ar-Risalah dari Imam Asy-Syafi'i. Suratnya Imam Syafi'i. Surat itu sekitar 300 halaman. Itulah awal mula ada ilmu usul dari surat Nasyafi. Sebenarnya belum ada. Sebenarnya Nasyafi belum ada ilmu namanya usul fiqh. Walaupun kias ijma sudah dilakukan, tapi ilmu yang namanya usul fiqh baru ada setelah ada suratnya Imam Syafi'i kepada yang ditulis oleh suratnya itu begini, mereka saja nih. Gubernur, kalau sampai kalau Anda ingin paham agama Islam, pertama harus berdasarkan Al-Qur'an. Tapi harus tahu, Quran itu ayatnya macam-macam. Ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah, ada ayat mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Contoh, ati'ullah wa ati'ur rasul mutlaq, absolut. Wa ulil amri minkum muqayyad, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah mutlak, taat kepada pemerintah dengan syarat pemerintahnya baik. Kalau enggak baik jangan taat. Nyonya hanya satu rangkaian, tapi yang separuh ini mutlak, separuh muqayyad. Atiullah wa atiur rasul mutlak, enggak bisa ditawar. Wa ulil amri minkum dengan syarat pemerintahnya baik, itu namanya muqayyad. Ada ayat ammah, ayat khosoh. Al-Qasir itu apa? Nah, Al-Qasir contohnya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya min dunil mu'minin. Surat? Ayat? Apa semua itu? Itu ayat spesifik, ayat spesial itu. Pulang dari perang Uhud, kalah, Islam kalah. Sayyidina Hamzah terbunuh, gugur. Siapa lagi terbunuh? Mus'ab bin Umair. Bin Umair Qariful Madinah, yang mengajarkan Quran di Madinah, terbunuh di perang. Nah, pulang dari sana hatinya beberapa sahabat kecil, dan kita juga
Karena itu kan minder kecil aja. Muhammad juga nggak bisa dipercaya. Ayo kita berlindung cari pemimpin orang yang bisa jadi itu yang bisa melawan orang Mekah. Ada yang menganggap kita cari pemimpin dari Nasoro saja. Akhirnya bisa kita bisa melawan Quraisy. Muhammad juga nggak bisa dipertahankan. Nah, turun ayat itu jangan sampai di pemimpin Yahudi dan Kristen. Ada orang Islam bertengkar dengan Yahudi di pasar, tempelan mati Yahudinya. Baca pakai api, kalau pakai api. Bodoh yang mati, bodoh yang kukur mati. Jadi bayi itu sebanyak apa? Sepatnya yang baru ya. Tempelan mati. Nabi malah bisa mengatakan sebenarnya terkenal man kota lantin meyan fa'ana fasmuhu yaumah yaman wa man kuntur fasmahu kalam yashum marokya atal jannah. Barang siapa membunuh non muslim di akhirat nanti berhadapan dengan saya, dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan mencium bau surga. Yang mencium aja enggak, masih nakal, itu membunuh non muslim. Dan juga dicoba lagi ketika ada maling perempuan, ternyata anaknya sahabat, tokoh sahabat itu Uthman bin Mad'un bapaknya itu. Ketika Usama bin Zaid bin Khalid laporan minta dilepas jangan hukum, Nabi marah, wallahi ya Usama la usara Fatimah binti la qatu yada. Seandainya maling itu anak kandungku Fatimah, bawa sini saya yang akan potong tangannya. Ini tamat dunia. Yang sistem apa namanya? Tamadun. Sistemnya namanya apa? Muatona citizenship. Bukan agama dan bukan suku. Jadi sudah benar Indonesia ini bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia agamanya banyak, antara lain Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Konrojo, Dharmakandus, atau Dharmo, apalagi Kahalingan, Kapitayan, Sunda Wiwitan, Karuhunan, Sambungan Sumbut, tidak cukup ada lagi. Di Jogja banyak banget, 240-an di Jogja itu ada kebanyakan. Oh, kalau itu dari Mugari sampai dari Sumbut, Sambelun. Kemali. Semua diberlakukan sama hak dan kewajibannya. Di masa hukum sama, ini namanya Nabi ketika setiap khutbah pasti mengatakan wala udwana illa 'alal zalimin. Ayo bareng. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Selama yang melanggar hukum saudara kita semua. Yang musuh dari setiap yang melanggar hukum. Siapa pun. Teroris, bos narkoba, bos judi, bos LGBT, bos pijat, pelaku kriminal, itu musuh kita, Islam atau non-Muslim. Nah, ternyata dia tahu, pengurus Majelis Ulama ternyata, kalau dia terlibat LGBT, tangkap. Hajinya tiap tahun, umurnya tiap bulan, dia ternyata terlibat narkoba, tangkap. Musuh kita itu, jangan guna rumah. Ada konflik berputaran, yang satu benar agamanya Kristen Cino, yang satu haji, yang salah. Ayo bilang mana itu, mana yang terbela? Jawab, mana yang terbela? Yang benar, yang terbela yang? Ya, kita ke taman dulu. 13 tahun, 8 tahun Nabi Muhammad kangen tanah air. Kumpul bakal imam dari sini. Kalau hadisnya gak ada, hadisnya gak ada. Tapi Nabi kangen Mekah sampai menitikkan air mata 8 tahun. Sampai nangis. Ingat tanah air. Maka Rasulullah pergi ke Mekah bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, disertai diikuti oleh kurang lebih 15 ribu. Sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu di luar kota. Malam-malam Sayyidina Abbas belum masuk Islam. Sayyidina Abbas dalam kesucian melihat dari dataran tinggi, wah,
amat pasukannya banyak banget, pas semua orang menyalakan obor demokrasi itu. Waduh, menakutkan pasukan Muhammad ini. Besok Mekah bumi hangus. Besok Mekah dari dalam semuanya, Allah hangus semuanya orang Mekah ini. Hidup, diperkirakan.